Oke, dan ini adalah labu kuning yang sudah berumur kurang lebih 3 mingguan ya, sejak saya semai. Nah, jadi kalau udah keluar daun seperti ini bisa kita pindahkan ke tanah ya, ataupun ke tempat yang lebih besar. Dan rencana saya akan saya tanam di belakang rumah di sini. Nah, itu sudah saya sediakan beberapa ajir ataupun turus ya dari bambu ini untuk 3 pohon ini. Jadi nanti akan saya arahkan ke sini ya. Jadi si labu kuning itu wajib memiliki para-para karena dia jenisnya tanaman merambat ya. Ini sudah beberapa kali saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Yang penting di sini pencahayaan mataharinya bagus ya. Untuk media tanamnya ini adalah campuran tanah, sekam padi dan juga pupuk kandang ya di sini. Untuk pupuk kimia nanti bisa menyusul setelah labu tumbuh merambat kurang lebih 1 meteran lah. Bisa kita tambahkan NPK dan sebagainya ya, biar lebih subur. Oke, jadi waktu terbaik untuk memindahkan labu kuning ini adalah pada waktu sore hari saat cuaca tidak panas ya, biar nantinya tanaman tidak stres. Jadi ini harus dicangkul dulu biar gembur tanahnya sebelum ditanami. Oke, kita tanam ini yang pertama. Dan kita campurkan tadi pot dari persemaian. Kemudian kita padatkan ya sedikit. Oke, setelah itu kita kasih ajir ini dari bambu ya. Ini biar tidak roboh tanamannya karena pada saat kecil begini masih rawan ya. Oke, setelah itu kita tali ini. Jangan terlalu kencang ya. Cukup supaya diam aja. Dan nantinya tali ini diambil ya pas waktu si labu ini sudah besar, sudah merambat. Oke, seperti ini. Dan ini biasanya si labu ini akan stres selama kurang lebih 3 harian ya nantinya, tapi bisa tumbuh subur. Asalkan jangan lupa disiram ini. Oke, jadi ini adalah labu parang yang sudah berumur kurang lebih 2 minggu setelah ditanam seperti ini. Tampak subur di sini karena ini setiap seminggu sekali saya kasih pupuk NPK di sini di sekitar pohonnya. Dan untuk selanjutnya pengurusannya kita tinggal memandu ya si sulurnya ini supaya merambat ke ajir yang sudah kita siapkan, supaya nantinya terus tumbuh ke atas ya, ke para-para seperti ini. Kita bisa melakukannya dengan mengailkan ini sulurnya ke batang bambu yang sudah disiapkan, ataupun pakai tali rapia ya seperti ini, dipandu sampai ke atas. Oke, ini dia tanaman labu saya yang sudah saya tanam sebulan yang lalu, 40 hari lah kurang lebihnya. Sekarang dia sudah merayap ke atas kandang ayam itu ya, seperti itu. Dan sudah banyak mengeluarkan bunga. Tapi ini jangan kaget ya. Jadi si bunga-bunga yang tumbuh ini kalau pas awal-awal itu biasanya suka rontok ya seperti ini. Nah, ini dia bekas bunganya.
Jadi hampir di setiap ketiak daun itu muncul bunga ya, seperti itu. Nah, kenapa rontok? Karena ini tanamannya belum kuat ataupun belum tua ya usianya. Nah, biasanya setelah 2 bulan tanam itu dapat menghasilkan buah ya. Nah, ini kondisi tanaman ini masih kecil dan ini sedang belajar berbuah. Oke, saya akan tunjukkan, ini sebelah sana itu ada yang jadi buah ya. Nah, jadi si labu ini sudah sampai sini ya, solornya itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada buah yang jadi ya. Ini sudah berupa putik. Nah, ini dia buah pertama dari labu yang saya tanam. Ini baru sebulan setelah ditanam di tanah ya, sudah menghasilkan buah seperti ini. Nah, biasanya dalam satu pohon itu akan menghasilkan 5 sampai 7 buah labu ya, tergantung kondisi alam dan juga perawatannya. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan berbuah lebat.